Oke, assalamualaikum guys. Di video kali ini kita unboxing reel Oregon. Dimana reel ini kita beli di toko online seharga 263.000. Reel Oregon Bravo 200L. Ini kualitasnya lumayan bagus dan ini harga cukup murah. Oke guys, langsung saja kita buka. Seperti inilah reelnya nih. Nih. Oke. Cukup mantap bagus guys. Mantap guys. Lumayan. Keren guys. Keren. Nah ini guys, untuk rasio 6:3:1. Untuk kita mancing gabus ini cukup lumayan guys, pas untuk mancing haruan ini, karena kalau terlalu tinggi rasionya itu buat ikan toman atau ikan yang predator lainnya. Nah ini untuk handlenya guys, busanya ini bagus tapi keras busanya, cukup halus suaranya, keren guys. Dari body kita sepertinya sudah termasuk lumayan lah, sayangnya bodinya dari dari bahan plastik. Bahan plastik, plastik. Ini kata kunciannya ya. Kata. Masuk bawah. Banyak juga. Tidak. Tidak perlu kunci. Sistem breaknya ini kita menggunakan magnetik, tapi untuk harga di bawah 500-an kebanyakan. 1-9. Sistem breaknya magnetik ini. Yo yo. Banyak yang tidak berfungsi. 9 juga. Spoolnya kita buka dulu. Ini sepertinya udah lecet atau enggak tahu dari pabriknya atau gimana ini. Ini spoolnya nih. Ini plastik. Harga murah ya ini. Kadang masih ada kurang kerapian. Sesuai harga lah. Jadi kita lubangin karena ada yang buntu tadi satu. Ini spoolnya cukup lumayan ringan. Tidak ada bearing itu. Oke guys, kita pasang lagi. Kita cek tadi. Ini cara pemasangannya ini. Ini kita tes untuk dragnya. Oh, ini dragnya cukup lumayan padat ini. Tuh kita kencengin lagi, menambah drag itu. Rasanya gimana dragnya untuk ini? Kira-kira menurut saya 5 kiloan lah. Itu 5 kilo waktu di air. Sebenarnya ini 3 kiloan lah. Modelnya keren. Karena sesuai harga, bro. Handlenya keren ya. Karena untuk dana minim. Saya yang plastik. Saya sarankan memilih Oregon. Ya, keren handlenya. Yang kapan aku kan kecil gitu. Iya. Bisa ini. Bisa. Tapi iya. Cuma bahannya ini enggak. Enggak perlu. Tapi aku udah tahu dalam isi dalam ini. Iya, besok kan kapan bebo. Karena enak tuh yang plat metal. Kalau buka sekarang kan masih baru. Iya, sayang. Mas. Sayang. Minyaknya masih kan. Masih kenceng. Iya, masih kenceng. Merap kan. Aman lah pakai kan, aman. Agak longgar dikit yo. Itu udah belum pernah aku bongkar. Oh, iya iya, heeh. Kata isi dalamnya apa? Dan coba Mas. Kita track wiper. Oke, guys. Iya, Mas. Tes. Mas. Ini kita testing reelnya seperti apa? Kenceng dikit. Rasanya gimana? Coba pencet. Sayangnya di sini kita menggunakan rod fiber. Karena kita belum beli rod casting.
aja lah. Biasa memang itu. Iya. Kak, itu nah. Pas umpannya nyampe langsung tahan ini nah, tahan talinya nah ya. Nah guys, ini kita pengetesan reel Oregon 200L. Di mana kita pengetesan ini sekalian dengan tahap belajar. Ini masih pemula guys, karena kita baru di bait casting. Sebelumnya kita di spinningan. Nah ini yang ngetesnya, yang beli reel ini warga PS1 guys, Mas Agus. Dia kepingin main casting karena menurut dia casting itu enak dan lumayan lah. Nah ini guys, kita pengetesannya ini rame guys, kalian kita belajar semua ini. Nah ini sudah senior yang ini, karena rodnya nggak cocok. Kalau pakai casting itu enak, dia cepet belajar. Kalau dia pakai rod casting ini mungkin lancar ini. Tahap belajarnya kurang pas ini dengan sticknya. Nah guys, kita tesnya di langsung ke spot kolam ini. Tengah situ nah mas, coba mas. Karena di kayu-kayu itu nah. Kita ngetes di darat ini rasanya kurang puas ini. Di situ nah. Itu saya sendiri mas yang ngetes ini coba. Toman mungkin. Ini masih kusut juga saya ini. Ini faktor dari rodnya ini atau sticknya ini nggak cocok ini, karena ini kita coba pakai rod ini untuk sementara pengetesan dulu ini. Oke guys, di sini saya menyimpulkan dan menyarankan. Kencing lagi mas, coba mas. Buat yang pemula atau yang baru belajar casting, kalau lari atau ingin membeli casting baru dengan dana minim, inilah pilihlah Oregon. Ini harganya murah. Makanya gila. Oke bro, sekian dulu dari kita tentang review reel Oregon dengan harga yang cukup murah tapi lumayan untuk bagi pemula. Oke bro, agar channel ini berkembang, mohon dibantunya like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih telah menyimak video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.